Siapa yang sanggup sabar dan tawakal dia tinggi dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dia dia royak Islam kepada orang ni, dia mai top tu. Gapo yang orang maki kata huduh kepada dia, walaupun berat sekalipun perkataan yang orang kata kepada dia, tapi dia tak sebut perkataan kesak ataupun perkataan yang huduh kepada orang. Pas jarang kita nak dengar dalam sangkom kita pada hari ni, orang hok mai top tu, orang pasal hidup dia, ikutlah orang kata gajah rimah ke dia pun, dia tak kata kat orang. Baliknya kita duduk dengar sambil-sambil ni, ikut kata, sepatah ya, pah, tak sedap dengar di telinga. Mulah lalu. Ha, tu. Pah, mula kecek huduh, tak malek lalu dah. Gerain, melalui Facebook. Dunia lah ni, dunia Facebook. Dunia YouTube. Masya Allah. Nak baik, tak baik pun duduk situ belakang. Maka marilah kita pakat, pehelah baik-baik. Katanya, orang yang bawa ajaran Allah, ajaran Rasul, dia kena cicing, royak, mengajar, ceramah, khutbah, tazkirah, ke apa, menulis ke apa. Benar untuk menerangkan kebaikan kepada orang. Jangan guna nafsu sama sekali. Terutamanya, nafsu-nafsu yang pasal backhand tu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا على ربهم يتوكلون ayat 53 sampai 59 suratul ankabut. Ayat 53 sampai 55 sudah pun baca dah, tapi sengaja ulas sekali lagi sebagai ambil faedah hidayah daripada Al-Quranul Karim. Orang-orang kafir yang Allah Ta'ala firman, mengejek dan selalunya kecek, nampak pelekeh kepada Allah Ta'ala, Nabi dan ayat Quran. Mereka itu buat apa? Dan mereka meminta kepadamu, iaitunya dengan Nabi Muhammad. Minta kepada Nabi menyegerakan kedatangan azab yang dijanjikan. Kalau kecek bahasa mudah-mudah ya. Eh Muhammad, bila lagi? Kamu dah janji katanya nak berlaku seksa, bala. Ha, cuba buat. Cuba we tengok kepada pok kita lah. Ha, gitulah. Pok-pok dia kecek. Dan kalau tidaklah kerana adanya tempoh yang telah ditetapkan, tentulah azab itu akan datang menimpa mereka. Tapi Allah dia janji siap dah. Bila akan berlaku, terutamanya orang-orang kafir setelah mereka mati. Nah, mula dimati tu, seksa seberat-beratnya seksa orang-orang kafir. Cabut nyawa dengan secara kasar, duduk di dalam kubur, walaupun tak ada kubur sekalipun.
diseksa rohnya sampai ke hari kiamat. Dan azab itu tetap akan datang menimpa mereka secara mengejut, sedang mereka tidak menyedarinya. Ini bala yang Allah Ta'ala buat turun atas muka bumi, kita pun tahu belaka katanya. Ini adalah suatu bencana yang Allah sengaja nak bagi manusia tu pakat-pakat sedar, jangan deraka kepadanya sama sekali. Orang kafir minta sokmo, minta disegerakan azab. Dua kali Allah Ta'ala cerita di dalam surah ni. Mula-mula, وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ. Mari ayat lepas pada tu, يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ. Mereka meminta kepadamu menyegerakan kedatangan azab itu. Nin hak tula. Dalam ayat lain, ayat katanya, hey Muhammad, kalau sekiranya mung ni betul, ajaran yang ni mung bawa tu betul, maka wak turunkanlah hujan batu ke atas kami. Ni ayat katanya biadab. Biadab artinya orang tak ada adab. Kecek dengan rasul, kecek dengan nabi macam tu. Kalau sekiranya misal nabi tu gi minta doa sungguh, ya Allah, peracurkanlah puak ni. Nescaya Allah Taala kabul selalu dah doa yang mereka itu minta. Tapi nabi tak. Rahmat. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Nabi dihantar untuk jadi rahmat kepada sekalian alam. Dia tak biasa minta walaupun sepatah untuk nak jadi waktu turun bala ke atas mana-mana kaum. Kecuali orang-orang tertentu. Nabi ada sebut. Sebab apa? Sebab ganah. Teruk doa. Maka Nabi sebut di dalam doa dia, wahai Allah, laknatlah. Mencaralah orang tu, orang ni, orang tu. Cara di sini maksudnya, mengambillah dia. Itu ada. Dalam sebahagian manusia, hak pasal yang deraka, terlalu teruk doa. Tapi Nabi tak biasa sebut dengan secara umum, suruh waktu orang bala ke atas orang-orang yang deraka kepada Allah dan lawan dia. Sebab Nabi dia tak buat apa-apa dengan nafsu. Tapi dia buat dengan wahyu dan alasan yang betul, yang molek. Kalau ambil contoh, kita selalu dengar Nabi pergi ke Taif. Duduk Mekah, lepas tu dia harap katanya mudah-mudahan orang Taif beriman kali. Nabi pergi dengan Zaid bin Harithah. Pergi, Masya Allah, orang-orang Taif pegang dengan batu. Sehingga dalam sejarah ayat katanya, darah yang menilih mengalir di kaki Nabi itu sampai kau masuk dalam kasut dia. Lepas cuba kita gambar orang pergi dakwah, pergi seru manusia sampai kau kena pegang dengan batu, sampai pergi tumuh darah tu. Tapi dia tak minta doa supaya Allah waktu berbala kepada ahli Taif. Bahkan dia sebut lagi, Allahumma hdi qawmi fa innahum la ya'lamun. Allahumma hdi qawmi, wahai Allah, hidayahkanlah kepada kaum aku ni kerana mereka tidak tahu. Yod perkataan Nabi yang Nabi sebut. Siapa ke malaikat mari tawar kepada Nabi, Nabi munok ke tak aku nak ambil bukit mari nak remah atas pala puak-puak ni. Nabi kata tak, jangan buat turun bala kat atas kumpul puak ni. Aku harap mudah-mudahan daripada anak cucu mereka akan jadinya orang beriman. Walaupun orang di zaman ni, zaman Nabi tu, tidak beriman kepada dia. Tapi harap mudah-mudahan anak cucu mereka beriman. Kalau kena kita lah. Lawai selalu lah. Orang sebut sepatah ke kita, nampak kasar sikit, tak sedap dengar di telinga, berak selalu lah. Tu kita. Sebab tu, siapa yang sanggup sabar dan tawakal dia tinggi dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dia royak Islam kepada orang ni, dia mai top tu. Gapo yang orang maki kata huduh kepada dia, walaupun berat sekalipun perkataan yang orang kata kepada dia, tapi dia tak sebut perkataan kesak ataupun perkataan yang huduh kepada orang. Pas jari kita nak dengar dalam sangkom kita pada hari ini,
orang yang mai top tu, orang yang pasal duduk dia, ikutlah orang kata gajah rimah ke dia pun, dia tak kata kat orang. Baliknya kita duduk dengar sambil-sambil ni, ikut kata, sepatah ya, pah, tak sedap dengar di telinga. Mulah lalu. Ha tu, pah, mulah, mulah kecek huduh, tak boleh lalu dah. Gerain, 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 melalui Facebook. Dunia lah ni dunia Facebook. Dunia YouTube. Masya Allah, nak baik, tak tak baik pun duduk situ belakang. Maka marilah kita pakat, pehelah baik-baik. Katanya, orang yang bawa ajaran Allah, ajaran Rasul, dia kena cicing, royak, mengajar ceramah, khutbah, tazkirah, ke apa, menulis ke apa. Benar untuk menerangkan kebaikan kepada orang. Jangan guna nafsu sama sekali. Terutamanya, nafsu-nafsu yang pasal backhand tu. Jangan sama sekali. Backhand-backhand dia tak boleh. Lemah lembut adalah lebih molek. Nabi SAW cerita, inna Allah yuhibbur rifqa fil amri kullih. Sesungguhnya Allah kasih lemah lembut di dalam semua tiap-tiap kala. Dan kita main kasar, kerah. Wallahu alam lah, siapa nak rakyat katanya berjaya. Saya pergi katanya, kasar dan kerah tak berjaya. Tapi lemah lembut, tawaduk dan belalah siapa kau kita jang halah dia panggil. Padahal kita tak ada halah. Betul, kita yakin katanya kita betul, tapi jang kita rakyat katanya kita bodoh. Kita halah. Giduk berenuh diri. Lebih baik daripada kita duk tunjuk katanya kita ni hanalah, kita pandai, kita bijak, kita lebih dan sebagainya. Inilah cara dakwah hijau Islam adalah kena cut dia macam tu. Tak ada kira ni siapa-siapa dia, tok guru, babo, ustaz, doktor, cikgu tadika sekalipun, mak pak sekalipun dengan anak-anak kena guna lemah lembut. Mengajar royak, jangan kasar sama sekali. Kasar tidak akan bawa kepada kebaikan dalam hidup. Nah, kita klik semula kepada ayat. Mereka meminta kepadamu menyegerakan kedatangan azab itu. Padahal sesungguhnya neraka jahanam tetap akan meliputi orang-orang yang kafir. Bila tu? Iaitunya jawab pada ayat yang ke-55. Yauma yaghshahumul azab min fawqihim wa min tahti arjulihim. Pada hari azab itu menutupi mereka dari sebelah atas mereka dan dari bawah kaki mereka. Maknanya atas bawah, depan belakang, kiri kanan. Itulah yang Allah Ta'ala janji. Atas dunia ni, manusia hok kafe, hok menetek, hok duk wang pen, gotu gani, gotu gani, kita tak tahu. Siapa duk atur dunia? Tapi kita umumnya kita tahu, katanya manusia ni. Tapi siapa tua ton orang duduk atur go tu go ni go tu go ni. Orang duduk ayat katanya puak tu duduk beranglang hitkan gapo duduk berlaku go tu go ni seluruh dunia ni. Saya kecek ni seluruh dunia dah. Tak ada tok katanya mana-mana tepat mana-mana cangwak kampung dak. Kita tahu katanya manusia. Tapi kita tak tahu katanya siapa tua ton dia. Ih bijak sungguh dia buat. Siapa kau orang tak tahu katanya dia duduk beranglang, boleh jadi dia duduk sayang kita belaga lutut ya hari-hari. Boleh jadi duduk kecek semeja dengan kita. Tapi dia adalah orang yang niat tak molek dengan kita. Tapi di akhirat sikit lagi, Masya Allah, kita akan boleh tengok. Terutamanya orang yang menganying, menetel, lawai Islam dan orang Islam. Dan orang yang pasal demai sungguh terhadap orang Islam. Sehingga Tuhan raya di dalam Quran, wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahi al-azizil hamid. Mereka itu tidak dengar kecuali dengan sebab orang Islam ini beriman kepada Allah. Ha tu. Pak buka sikit dah. Pehok-pehok yang beci kepada Islam dan beci kepada orang-orang Islam. Banyak di atas muka dunia. Terutamanya orang-orang kafir yang Nabi tunjuk, Allah Ta'ala tunjuk contoh di zaman dia.
Zaman Nabi sendiri, Masya Allah, Nabi kena duk pacen, kena duk lawai dengan orang-orang yang kafir ni, Masya Allah, siya malai. Bukan duk lawai dengan pedang, dengan lembing ke apa tak. Kena duk belawai dengan alasan nak jadi puak mereka itu, terima ajaran sikit pun tak apa dah. Tapi hak ni adalah hidayah. Hidayah daripada Allah Ta'ala. Allah nak wui kepada siapa? Dia wui. Allah tak buka kepada siapa walaupun cerdik bijak secara mana pun. Duk sesak. Gelak-gelemak lagu tu lah. Hal ni kita yakin katanya. Ini adalah fitrah yang Allah Ta'ala rayak sendiri. Fitrah Allah. La tabdila li khalqillah. Ini adalah Allah Ta'ala atur siap-siap dah. Tidak ada ubah di dalam fitrah yang Allah Ta'ala atur siap-siap. Masya Allah. Sebab tu kita kena terima kasih kepada Allah. Banyak-banyak. Kita dicipta jadi manusia dengan kita tak mitok. Tapi kita jadi manusia. Apatah lagi manusia yang beriman kepada Allah. Dengan kita tak biasa mitok ya. Siapa orang yang katanya dia mitok. Tuhai, kita nak jadi orang Islam. Tak ada. Tak ada sorih habuk. Lata-lata, broken mah dia panggil. Tubik mari pak, weh, aku orang Islam. Weh, aku manusia. Ha, gitu. Melalui sebab belakang tu. Ibu bapa. Tubiknya anak. Alhamdulillah. Marilah kita pakat prak. Kuam kau cai kita jadi betul. Jadi kenung. InsyaAllah. Orang yang hidup dia cara betul. Dan dia reti. Dia makan sungguh. Isi ajaran agama ni. InsyaAllah orang tu hidup tu. Duklah mana-mana. Walaupun orang tengok dia nampak dogo-dogo tamada dia. Tapi dok. Dogo-dogo tu adanya kunapap tinggi. Pahami dia. Yang dia reti Islam. Kita harap lagi tu. Orang Islam pakai akak belakang darajat dia. Tinggi. Dan nak kepada Allah Ta'ala reda dia dunia. Sampai dia boleh masuk duduk di dalam syurga insyaAllah. Sebab tu orang-orang kafir. Kita klik kepada ayat semula. Iaitunya orang-orang kafir. Yang Allah Ta'ala firman. Iaitunya mereka itu adalah akan kenonya azab terutama nanti tengok dah buku-buku ayat ni lagi ayat ada dalam tafsir sikit-sikit sebagai hurai ada khusus dua tiga ayat ni satu kumpulan orang-orang Mekah. Masya-Allah orang-orang Mekah yang pasang disebut nama dia di dalam tafsir katanya siapa gitu. Dengan syarat umumnya, puak-puak Abu Lahab, Abu Jahal, Al-Walid. Itu. Pasang puak geda-geda, termasuknya Abu Sufyan. Abu Sufyan dia masuk Islam. Tapi jarang kita dengar sejarah molek dia. Masya Allah. Jarang kita dengar sejarah disebut hak molek. Sebab dia lawan Nabi ni sejak daripada awal. Siapa akan dekat-dekat dengan Nabi nak mati? Barulah dia masuk Islam. Tu pun dia masuk Islam dengan sebab apa? Dia sebab malu. Anak dia lama dah jadi bini Nabi. Anak dia sendiri tawar diri kepada Nabi. Nabi ambil. Jadi isteri. Lepas tu, pok. Nampak dia menetel juga. Akhir sekali malu. Jadi nampak, anak aku sendiri masuk Islam. Jadi bini Nabi. Lata-lata, dia pun sup tak ada arah. Lepas tu seorang lagi dia tua. Patah sayap dia panggil. Tak ada dah beriwan dia. Orang-orang apa saya duk cara ke dia tak ada. Dia sebab tu orang-orang kedebel atas dunia dia tekah dia kedebel dah. Sebab look nong ramah. Kalau dia look nong tak ada ataupun look nong hak lang dia. Tak boleh nak duduk juga orang kedebel sekali pun. Walaupun tapau orang gocoh orang bedai orang. Tapi tekah dia ada rang tu ya. Tekah dia tak ada rang duk ke tak gerak. Orang sepak. Kadang-kadang orang potong kaki sikit ubah pain. Ha tak geraklah nak bangun. Abu Sufyan pun lagu tulah juga. Masya-Allah. Ni tersebut di dalam tafsir saya dah tengok. Nak ayat-ayat ni Tuhan royak hubungnya dengan orang-orang kafir Mekah yang duk menganying kepada Nabi. Akhir sekali dah saya baca hak tular lagi ni. Hak dua hari lepas dah. Ayat yang ke-53 sampai 55. Walaupun saya baca panjang saat ni sampai ayat 59. Tapi nak mengakhiri dengan kata-katanya.
dan malaikat yang melakukannya akan berkata kepada mereka, Allah ni orang-orang kafir hak kena duduk di dalam neraka. Kata gano? Zuku. Dia ingat lagi ni, hari Khamis baru ni saya sebut katanya, kalau kita nak royak kepada orang suruh kecak. Ngaji bahasa Arab saya kata. Kita sebut zuq. Tu bahasa Arab. Kita royak ke orang zuq. Kecak ah. Makan. Nak teracak cak. Kecak ni bukan makan. Tek sikit-sikit ya. Nak tahu katanya masing kau tawa. Ha di dalam bahasa Arab dia panggil zuq za naqaf. Qaf mati. Zuq. Tapi kalau ramai-ramai zuqu. Makna kan? Rasakanlah bukan kecak dah lah. Sebab duduk dalam neraka. Rasalah kamu balas apa yang kamu telah kerjakan. Hak mung duk buat gapo atas dunia, hamu rasa hari ni. Lepas tu, kata-kata ni bukan kata-kata pasal lemah-lemuk dah. Kata yang hina. Dalam surah Ad-Dukhan, Tuhan sebut, Dhuq, innaka antal azizul karim. Hei orang kafir, Tuhan totok, tok cong sana, orang tu tertentu. Dhuq, innaka antal azizul hakim. Innaka antal azizul karim. Murasalah. Sebab apa Tuhan nak hino kepada dia? Dah mung duk rasa katanya, mung hanale, mung mulia, hamu rasa. Tekah di atas dunia nampak hanalai sangat. Lawai sangat. Ha, di akhirat sikit lagi, ha rasa. Masya Allah. Banyak dah hubungnya dengan ha-ha orang kafir ni yang Allah royak di dalam Quran. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.